Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi dengan saya Reva Levi. Ya, kita akan memainkan ya game kesayangan kita, Fishing Strike. Jadi game Fishing Strike kali ini saya akan memberikan ya tips dan trik ya bagaimana untuk mendapatkan banyak gula ya, supaya itu atas itu ya. Ya lumayan banyak lah ya, 10 juta ya, hampir 11 juta ya. Oke, bagaimana caranya biar dapat banyak bull seperti itu? Langsung saja, cara pertama saya sarankan kalian beli akuarium ya, atau tank ya di game. Misalnya kalian beli ini, kalau di awal game itu kita baru dapat 2 akuarium ya, minimal dapat nambah 3 akuarium lah, atau enggak 4 akuarium ya. Misalnya ini kita beli akuarium ya, dengan diamond ya. Alhamdulillah ini diamond saya ini lumayan banyak ya. Terus kita beli saja. Terus satu akuarium ini menambah 10 slot ikan. Oke, ambil semua. Mantap. Selain menambah slot ikan, mana akuarium tadi? Mana tadi? Kita lihat ya akuarium tadi. Wih, mantap sekali ya. Ramen in Shanghai nama akuariumnya. Wih, mantap ya. Ada bola-bolanya ya. Bola-bola disco. Selain itu kalau kita membeli akuarium selain banyak mendapat penaruh ikan ya. Jadi ikan yang terkumpul tadi itu nanti mendapatkan nilai jual yang banyak ya, yang kita kumpulkan ikan. Jadi ada total 40 ikan yang bisa langsung dijual. Jadi gold yang dikumpulkan itu juga lumayan banyak juga, mantap kan. Oke, terus ini selain itu kita juga di fish trap kita juga menambah dia 2 slot tuh ya di atas dia. Jadi menambah fish trap kita nih, soalnya ikan fish trap ini bisa kita jual atau juga bisa kita tambahkan ke dalam akuarium ya. Tambahkan dalam akuarium. Oke, tips yang kedua itu kalian ini mancing special fish ya. Misalnya kita mancing special fish di kemarin tuh mentai di Amazon ya. Masuk Amazon. Nah ini kita mancing dia ikan special fish ya, untuk mendapatkan ikan legendary. Karena ikan legendary ini memiliki harga jual yang lumayan mahal lah. Tapi asalkan kalian ini ikannya kalian besarkan ya pertumbuhannya. Kita akan coba ya, kita menangkap legendary fish-nya. Kita lihat berapa nilai harga jual ikan. Ini kebetulan saya menggunakan lure baru ya. Dari Lucky Shop saya dapatnya. Oke, kita dapat ya ikan legendarinya ya, ikan hiu ini. Oke, kita langsung keluarkan saja skill angler kita untuk mempermudah percepatan menangkap ikan ini ya. Oke, kita dapat taklukan dengan mudah ikan legendarinya. Kita lihat berapa harga jual ikan legendary ini. Nah, kan lihat di atas ini, harga jual satu ikan legendary ini 53.000. Lumayan banyak juga nih harganya nih. Oke, ini kalau kalian sudah ini, ada tips yang ketiga ini. Ikannya tambahkan ke tank ya. Jangan langsung dijual lah. Karena kalau misalnya langsung dijual seperti ini, harganya cuma 2.000 saja, murah sekali ya. Jadi kalian tambahkan ke tank ya. Maka oleh sebab itu kita harus membeli banyak tank ya, biar bisa menampung banyak ikannya. Apalagi ikannya harganya mahal-mahal. Mantap ya. Tambahkan ke tank. Nah, tambahkan ke tank. Oke. Jangan lupa ya, map-map spesial ini ada ikan-ikan legendary ini. Kalian pancingin aja ya. Lumayan ini harga ikan legendary ini. Mahal-mahal ini. Oke, kita masuk lagi. Kita akan tangkap lagi ikan legendary yang kedua ini untuk melengkapi koleksi akuarium kita, karena harganya lumayan mahal.
Oke, terlihat manikan dihindarinya. Tunggu dia makan. Oke. Wah, ini disambar arwana ya. Manikan legendary. Makan ikan legendary. Oke, sudah dimakan. Kita akan lihat harga jual ikan ini. Oke, ikannya sudah menguakkan skill ya. Sebenarnya kita tidak tepat menguakkan skill angler kita ya. Soalnya ini ikannya skillnya masih cooldown dah si angler kita ya. Wah, bahaya lepas. Oke, kita taklukkan dengan mudah. Kita akan lihat berapa harga jual ikan legendary ini. Kita lihat, itu harga jual lah. Lumayan 47.000. Jadi dua ikan tadi 54 sama 47, sudah 100.000 gold. Lumayan ini dua ikan. Asalkan ikannya dibesarkan dulu sampai maksimal lah. Terus sama di map-map lain, misalnya ada map di coral sini masih ada map-map spesial itu, kalian pancing aja ya. Lumayan itu mendapatkan ikan legendary itu, harga jualnya tinggi ya. Oke, itu tips kedua dari saya. Sekarang tips ketiga ya. Sekarang kalian lihat di No Limit Challenge ya. Ini ada No Limit Challenge ya. Jadi setiap kalian menyelesaikan stake di arena ini, nah, ini kalian mendapatkan ini ya, ada bonus harian ya. Misalnya kalian bisa menyelesaikan sampai 10 stake 10 ya, nanti kalian bisa mendapatkan perharinya itu ada kira-kira 10.000 gold lah kalian dapatkan. Karena ini saya sudah menyelesaikan sampai stake berapa ini, stake 65. Ini hadiah rekornya juga berbeda nih, berapa nih hadiah rekor yang akan saya dapatkan. Oke, nah saya mendapatkan 127 gold. Lumayan banyak ya goldnya ya. Itu kalian kalau apabila kalian selesaikan ya tadi itu ya, No Limit Challenge nya ya, semakin tinggi kalian selesaikan No Limit Challenge, semakin banyak ya goal harian yang akan kalian dapatkan ya. Oke, selain itu dia akan dapat bonus ya dari peti-peti ini ya. Nah, lumayan nih bonus-bonus peti ini. Oke, selanjutnya kalian nih ya, cari ikan-ikan yang besar, karena semakin besar ukuran ikan kalian ya, semakin besar goal yang akan kalian dapatkan ya. Misalnya ini kalian harus aktifkan ya, ada efek konsumsi ya di sebelah kanan ya. Nah, saya menggunakan high quality lure, kesempatan big fish plus 700%. 700% bisa mendapatkan big fish. Terus kita gunakan ini high quality named fish. Nah, kalau named fish ini seperti ikan langka ya. Terus harganya lumayan mahal lah, jadi kita pakai juga itu efek konsumsi. Nah, oke, dua ini aja saya efek. Kita akan coba ya gunakan efek konsumsinya. Semoga saja kita mendapatkan tipis ya. Dan jangan lupa ya, lemparan kayu kalian harus pas di titik tengah itu ya. Nah, excelnya lumayan lah. Kita akan coba ya, apakah kita mendapatkan ikan yang besar ya. Kita akan cari ikan yang besar. Oke, target saya yang itu rare piece itu ya, warna kuning itu. Apakah dia berhasil memakan? Oke, dia mau makan ya. Ikan ini kita lihat ya harga jualnya. Dan kita lihat atasnya rare dan big piece ya. Kita akan lihat big piece ini berapa harga jual ikannya. Oke, ikan yang memberontak. Kita gunakan skill angler kita. Jadi kalau misalnya kalian ada efek konsumsi yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi, itu kalian pakai ya untuk mendapatkan big piece-nya ya, yang besar-besar ya. Oke, kita akan lihat harga jual ikan big piece ini. Biasanya ini lumayan ya harga jualnya. Ini kan lumayan kan. Harganya 51.000 ya, Golden Pirarucu. Lumayan ya harganya. Terus grade-nya itu A ya, semakin tinggi grade kali ikan kalian di atas semakin mahal harganya.
Seperti biasa, jangan lupa tambahkan keting. Oke. Setelah itu, kalian tunggu ikan-ikan kalian besar, kemudian kalian buka akuarium kita. Contohnya ini ya, ini saya sudah mancing kemarin ya, ini ikan-ikan saya sudah saya mau jual lah. Contohnya ini, ikannya sudah ukuran maksimal semua ini. Ukuran max. Nah, ini kalian jual lah. Lihat berapa yang saya dapatkan. Bill max, nah ini dapat 200 ribu gold. Oke, kita jual. Nah, 200 ribu gold, kemudian kita pindah lagi ke sebelahnya. Kita jual lagi ikannya max ini. Jual 200 gold lagi. Nah, lumayan kan ikannya, kita jual. Nah, ini ikan-ikan tadi ya, kita tunggu ya, seperti golden pirarucu ya. Kalian harus tunggu 25 jam ya sampai ikannya tumbuh besar. Nah, ya kalian buka besok lah. Mau cepat lah triknya, kalian tingkatkan growth aja. Nah, ini kalian nonton iklan ya supaya waktu tingkat growth-nya ini agak berkurang. Ya begitulah. Oke, itu saja tips dari saya cara mendapatkan banyak gold di game Fishing Strike ini. Semoga tips saya bisa membantu kalian ya. Oke, terima kasih. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe ini ya. Pada kawan-kawan semuanya.